Dalam banyak-banyak bazar Ramadan, aku rasa bazar Ramadan ni yang paling netizen sekali aku parking. Tak tunjuk baik kat mana, tapi itulah. Jom pergi ke bazar Ramadan lagi. Yang ni aku nak pergi bazar Ramadan, section 4. Bangi pula. So, aku jalan ke bazar Ramadan ni macam best je. Bazar ni lain macam sebab bawah pokok, seredup, tenang. Ada jual tahu, jual sayur. Buah ada banyak jugalah, jual macam jagung. And lori buah ni panjang je. Jual buah, ada jual daging, ayam. Eh, ni lain macam ni. Biar betul bazar Ramadan jual macam ni. Ada jual baju lagi. Bukan satu, banyak pula tu kedai jual barang-barang macam ni. Weh, ni bazar Ramadan ke pasar malam? Aku macam salah singgah tempat je ni. Tengok rupa pun macam pasar malam je. Aduh, salah server lah pula. Pasar malam pun boleh lah. Janji aku dapat beli makanan untuk aku berbuka je lagi. Aku dah bajet lah cik roti john. Tak jumpa lagi lah roti john aku ni. Salah tempat pula. Kita nampak macam menarik. Apa kata Kusha? Makanan kat sini memandangkan nampak lauk dia macam ada banyak je. And goreng panas-panas. Ada ikan telapia, ikan keli, ayam penyet, burung puyuh pun ada. Lepas tu sambal tu macam menarik je. Tempe pun ada. Belakang tu ayam dia goreng panas-panas lagi. Cuma tahu kenapa. Masa aku datang ni aku tak ambil ayam. Aku sepatutnya ambil ayam. Sebab ayam ni tu macam fresh kan. Terus goreng, lepas tu potong-potong je. Masukkan dalam tu semua. Silap lah aku pergi ambil ikan masa ni. So kalau kau datang sini aku recommend ambil selain daripada ikan. Ambil ayam ke apa. Nasi nak tak? Nasi tak nak? Oh, kat sini boleh transfer duit tak? Ke cash je? Dah sekolah dia. Kakak tadi duit kat. Boleh lah. Boleh transfer. Okey. Ada QR code ke? Okey. Ini saya nak ni. Kenapa dia sorok cashless society memerlukan tau benda ni kau nak beli barang? Lagi? Itu je. Tempelah sikit. Untuk dapatkan kepastian sahih, aku tanya dia terus lah sebenarnya. Ni pasar malam ke? Bukan. Macam bukan je. Ini pasar malam ke pasar Ramadan? Ni pasar malam tak? Ada hari Jumaat dengan... Rabu dengan Jumaat. Oh, Rabu dengan Jumaat pasal malam? Bazar Ramadan kat mana? Bazar Ramadan tak ada sini tak? Oh, tak ada. Oh. Cakap Bazar Ramadan cik asal lain. Nampak kakak bukan local people section 4 Bangi pun guys. So, bila dia ambil apa ni, lauk semua kan, tanya nak sambal yang mana. So, aku tengok ada yang hijau dengan merah. Nak campur ke? Nak asingkan. Nasib baik tak asingkan. So, aku boleh rasa satu-satu tu macam mana rasa dia. Nak hijau dengan yang merah. Kena campur dulu. Boleh campur? Kalau asing kan? Boleh juga. Nak try rasa asing. Mana yang selalu orang beli? Yang ni ke yang? Orang minta kena campur je tak? Campur merah hijau. Oh, dia campur tak asing kan? Tak asing. Tapi tak boleh. Kalau kan asing, boleh. Nak rasa asing. Nak rasa mana sedap kan? 15 kan tadi? Oh, okey. QR kan? QR. Okey, terima kasih. Beli lauk je, nasi tak nak kat rumah. Lauk sambal je. Nampak menarik lah, rasa pun menarik. Rasa pekat, rasa pedas tu. Cuma ada rasa masin-masin sikit dekat sambal. Makan dengan nasi, okey lah. Kalau makan saja tu terasa masin je. Ikan talapia dia besar, banyak isi. Cuma aku rasa kalau lagi fresh, lagi best lah. Dia tak rasa fresh betul ikan talapia dia. Tapi kan daging tetel ni aku balik panaskan, makan untuk buka. Memang mantap lah. Yang ni mana pula aku beli daging tetel ni? RM10 je satu plastik. Aku beli kedai lagi satu. Yang ni bagi aku sedap. Rasa ku ada padu pedas-pedas sikit. Dengan daging dia pun lembut kan. Lepas tu dia punya lemak lagi ash. Memang boleh repeat lah lauk kedai acik ni. Kedai acik ni aku jumpa masa lepas beli tadi kan. Yang sambal tu jalan-jalan cari. Mana lagi cari lauk sebab tak cukup satu ni. Toleh kiri perasan dia kedai ni. Gerai I mean. Nasi padang masakan Minang. Tengok label atas tu macam lauknya 6 jenis. Macam tu je kan, tidak adik. Kau tengok kat bawah tu macam-macam jenis lauk ada. Sampai ke hujung sebenarnya. Ni aku rekod sikit je ke depan. Dah kira-kira dapat sedap lah. Pilih dua-dua yang mana? Boleh. Dua sedap. Kita try ni lah, tetel lah. Ramai mata nak memilih tapi aku tak pilih daging ni lah. Sebab macam lemak-lemak daging sedap jadi makan. Cuma tu lah. Kalau tak nak beli banyak lagi. Tadi siapkan pasal Ramadan tadi. Singgah. Ni pasal malam eh. Dah siapa? Itu je. Boleh transfer? Tak ada. Oh tak apa. Nasib baik saya ada cukup 10. Cukup. Tadi dah pergi bank ni tak cucuk pula. Petronas depan tu kan? Okey, terima kasih. Beli ya. Okey. Moral of the story, bawa lah duit cash. Jangan harapkan QR transfer. Sebab kat sini tak semua tempat ada. Mungkin aku tak dapat lagi, aku beli dari nenek dia. Sebab buka puasa tu lagi lengkap bila ada gulai tadi tu. Ini dah nice dengan dia punya pedas-pedas tu kan. Tapi gulai tu rasa lemak tu lagi menarik lah bagi aku.
And jujurnya aku cuba untuk panjangkan video tapi tak dapat dek. Memang dapat 5 minit je video akak. Layan nampaknya je. Nampaknya kali ni jadi plot twist je. Aku akan bazar Ramadan sekali pasal malam dah. Patulah aneh. So ceritanya aku tak jumpa sampai ke sudah. Roti jam yang aku nak rasa tu. So guys, thanks for watching lah. Kelakar lah. Tapi aku suka macam ni. Macam aku sendiri pun tak expect tau benda ni. Dia drama yang tak dirancang. Thanks for watching guys. Kalau korang suka jangan lupa klik like and subscribe. Kalau pasal malam, hari biasa pun aku boleh datang. Pada makan lagi kita kan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.